Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bun, jumpa lagi di channel Radit Icut. Di video kali ini Mama Radit mau membuat masakan, yaitu tumis jamur saus tiram. Yuk kita langsung siapin nih bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu ada jamur yang sudah disuwir-suwir, kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada cabenya udah kering ya, sama jahe, sedikit aja jahenya. Setelah menyiapkan semua bahannya, lalu kita oseng-oseng dulu. Jangan lupa menggunakan wajan gosong atau wajan legend ya. Aduh, ayo. Terus sekarang setelah dioseng-oseng bumbunya, langsung masukin jamurnya ya Bun ya. Dioseng-oseng lagi sampai agak layu. Mama Radit masukkan air sedikit. Airnya sesuai dengan kemauannya Bunda semua ya. Mau ada yang banjir, apa yang sedikit aja. Kali ini Mama Radit pakai yang sedikit. Nah, ini Mama Radit pakai sauri saus tiram. Nah, malahan habis nih, tinggal sedikit. Koret-koret enggak popo lah ya. Terus apa lagi ya? Ditambahin merica sedikit, sama kaldu ayam sedikit. Kalau nggak mau kaldu ayam, garam aja nggak apa-apa. Setelah bumbu tercampur semua, dioseng-oseng-oseng sampai mateng, sampai layu jamurnya. Ini ditambahin kecap manisnya sedikit aja, balik lagi sesuai selera Bunda semua. Nah, ini dia hasilnya, jamur saus tiram kesukaannya Mas Radit dan Dede Icut. Sekian dulu video masak-masak dari Mama Radit Icut. Semoga suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.